mudah banget loh Sastro Flores. Tapi sebelum masuk ke tipsnya, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita agar tidak ketinggalan dengan aneka macam bootleg dan tips menarik lainnya. Langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, tepung pencelup. Untuk membuat ikan goreng tepung crispy, tentu kita membutuhkan tepungnya. Untuk tepungnya, kita bisa menggunakan butter atau adonan pencelup yang encer. Seperti ini ya, Sastro Flores. Tips yang kedua, ikan lebih crispy kalau ditiriskan terlebih dahulu. Nah, yang berbeda justru pada cara kita mengolah ikannya, Sastro Flores. Kunci utamanya adalah ikan tidak boleh terlalu basah. Kalau basah, maka kerenyahan tepung tidak berlangsung lama. Karena itu, setelah difilet, ikan sebaiknya dibiarkan dulu di atas kertas serbet bersih atau kertas peniris supaya air di dalamnya terserap. Ganti kertasnya kalau sudah basah, lakukan sekali lagi sampai kering betul. Tapi ingat, selama proses itu jangan sekali-kali menekan ikan ketika ditiriskan oleh Sastro Flores, karena nanti yang terserap bukan airnya, melainkan juicy dari ikan tersebut. Nah, itu tadi cara agar ikan goreng tepung lebih crispy. Ternyata caranya sederhana banget ya Sastro Flores, jangan lupa untuk praktekin di rumah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!